Saat ini Alina sudah berusaha untuk memperbaiki semua hal yang telah terjadi antara dirinya, Davri dan juga Siva ya guys. Ia pun berusaha untuk meminta maaf kepada semuanya tentang apa yang telah ia lakukan, yang telah benar-benar kehilangan akal sehatnya karena benar-benar terobsesi pada Davri. Namun sekarang Alina telah sadar bahwa hal itu tidak akan pernah mungkin terjadi lagi, karena Davri saat ini telah sah dan juga telah bahagia hidup bersama dengan Siva. Nah guys, dan si Siva di sisi lain, Siva pun berharap agar Alina benar-benar bisa berubah, karena Siva benar-benar tidak tega melihat Alina seperti ini. Lantas apa ya guys yang akan terjadi nantinya?